kepada Rasul pilihan yang berhasil menjebol gawang-gawang kemusyrikan, dijebol dengan tendangan keimanan yang telah berhasil membasmi kuman-kuman kezaliman, dibasmi dengan sabun ketakwaan. Beliau adalah pemimpin umat yang tak pernah khianat. Wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama, yakni Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Maraknya arus informasi menjadi tren remaja masa kini. Jihad Islami kian menipis, terkikis oleh budaya sosial media yang mengajarkan romantis-romantis. Betul! Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi tambahan umat, yaitu generasi yang berdaya cerdas dan peduli terhadap permasalahan bangsanya. Namun sayangnya kerusakan akhlak kian merajalela, halal dan haram dihantam saja seakan-akan itu sudah biasa dan tidak tercela. Kalau zaman dulu berpegangan tangan antara pria dan wanita itu dosa, tapi zaman sekarang itu hal yang biasa. Orang tua anak zaman sekarang pintar memaki-maki, kerjaannya tiap hari berselfie-selfie. Kalau zaman dulu nih kita mainannya masih petak umpet, anak kecil zaman sekarang mainannya gadget. Kalau dulu magic, kuih, binio jadi permainan, tapi zaman sekarang jadi andalan. Kalau zaman dulu pemudanya pada cerdas-cerdas, tapi zaman sekarang pemudanya pada ngehit-ngehit. Betul. Kalau zaman dulu pemudanya suka ke pesantren, tapi zaman sekarang sukanya upload foto dulu biar keren. Bertemu dengan Allah dan menerima perintah sholat lima waktu.